catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 Page 2024. Hari ini kita akan coba melawan Chelsea ya. Seberapa kuat sih tim yang posisinya kedua, yang di bawah gue ya kan. So langsung aja kita ke pertandingan lawan Chelsea. Abis itu kita lawan Leicester dan selesai ya untuk musim 2000 sekarang gitu kan ya. Karena kan di klub gue tinggal dua pertandingan lagi lainnya itu di negara Indonesia bro. Oke, aduh Nadia, oke gak apa-apa lah, ada Moraes bro. Coba ganti Messi cok ke Moraes. Terus tenang, sekarang Neymar udah bisa balik ya brother. Neymar sama Messi sama sih, yaudah lah. Tapi gue bawa Messi ganti Rodri. Okay. Lalu ada Ruben Dias ganti sama Akanji nggak sih? Oke sih, ya udah Ake lah ya, sama aja sih Akanji. Ake mau dimainin yang mana juga sama aja guysnya. So yang lainnya aman, langsung aja bajunya coba. Harusnya ganti sih Chelsea sih. Yang ini kali Chelsea ya. Boleh lah ya, beda guys ya. Kick off, let's go. Hari ini dua pertandingan terakhir, dimana ini final Piala FA Cup ya kan. Terus lu nyambung gak sih ini? Sabar. Tunggu tinggal nyambung, anjir, nyambung lah ya. Dan next dua pertandingan terakhir gua di negara ya, melawan Indonesia dan satu lagi gue nggak tahu lawan mana cok. Gak ada negaranya anjir. Terus udah ini kita akan lawan Leicester di pertandingan final Premier League. Oke, Haaland, Bellingham, Gundogan, Eits. As with a lot of finals, caution plays a big part in the opening stages. Nice banget pada Gundogan, nice pada Neymar, karena Neymar. Neymar udah kembali di pertandingan sebelumnya. Neymar angkat. Waduh, salah guys. Ronaldo terlalu berambisi untuk shooting guys ya. Ini cetak gol cepat. Sorry. Ini bisa gua bawa dulu itu Ronaldo. Gua bawa dulu, gua gocek. Dapat anjir, enggak dapat. Ini mengejar jauh amat ya. Sampai ketang-ketang lagi tuh. Neymar pun harus ikut turun untuk menjaga pertahanan City guys. Nice banget para Neymar, masih ngerang Neymar. Dan Neymar selalu telat, Neymar telat anjir. Asli, ini agak nge-lag dia ya, gimana guys. Ntar nge-lag gak ya di recordnya tuh? Di gua nge-lag sih by the way. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oke, langsung pada Dani Carvajal berlari. Kalah dengan nomor 7 Kante ya. Nomor 7 ngelok Kante bukan sih? Oke, langsung pada Dani Carvajal berlari dengan Thiago Silva. Wush. Marah gitu bro, sliding gitu bro. Marah bejir. Sliding gitu jir. Waduh. Oh ya, untuk pergantian patch ke versi terbaru dan beberapa mod tambahan itu ntar ya guys ya, di apa namanya, di akhir musim aja. Berarti kan ntar setelah pertandingan gua lawan Indonesia guys, bukan pertandingan klub ya, tapi pertandingan setelah Indonesia melawan Malaysia. Terus satu lagi gua lupa, bukan lupa sih, sebenarnya nggak ada nama timnya anjir. Nice banget Panjik, nice banget Panjik. Masih Panjik. Virgil. Carvajal. Oh, mantap pas Carvajal. Tries a through ball. Wes. Salah, bro. Gua kira bakal keoper ke Neymar, ke Neymar ke Carvajal. Looks to slip it through. Salah, brother. Gets it back.
Sabar bro, sabar bro, sabar, sabar, sabar. Ini kan rusuh banget, rusuh menurut gua. Ih, Neymar benar, gua mau ngoper lu bukannya lari malah diem di situ ya. Nice banget keluar, guys. Ada beberapa mod yang mau gua ganti ya, salah satunya mod stadion, guys. Oh. Pelanggaran itu bro, pelanggaran itu bro. Aduh, itu pelanggaran, cok. Mod stadion, terus gua mau pakai slider. Terus patch-nya gua update ke versi terbaru, ya kan? Gua apa lagi? Gua lupa lagi sih. Oh iya, ini final ya. Aduh. Coba bener, coba final, coba. Jir, final ini. Kalau enggak kita adu penalti lagi kayak kemarin, cok. Jangan sampai lah, gua kan kemarin kalah adu penalti, guys, jelek. Oke, sekarang dari Davis. Ada Davis pada Ronaldo. Ronaldo. Lagi telat nih. Manchester City can feel really happy with themselves. Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo. Ih, enggak, kenapa enggak lepas Ronaldo? Bang Dodo, kenapa enggak lepas? Itu harusnya bisa lepas, Bang Dodo. Bisa lepas goper ke tengah, ke halan, shooting gitu maksud gue, Cok. Davis. Ada Cristiano. Cristiano, Mas Cristiano. Cristiano, Bang Dodo. Aduh, sayang sekali, guys, ya. Oh, well defended. Ish. That had to be done. Oke, ini kebelakangan saja, guys. Bang Dodo banyak menjemput bola pertandingan hari ini ya. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen. Untung gak lihat ya. Anjir lah ya. Tiba-tiba gitu kan ya, mati dan kita lihat penguasaan bola kita menang, guys. Let's go. Yang tertipu oleh penguasaan bola. Operannya, cok. Halan, masih Halan. Vinicius! Terlalu jauh ini. Susah anjir. Gue mau ngoper Halan kayak kayak nggak mungkin gitu loh. Kayak mustahil. Sumpah maunya apa sih? Kamera gue tiba-tiba mati lagi. Cok, bener loh. Gue lagi main gitu kan ya, gue takutnya gue gak nyadar. Untungnya gue dua kali nyadar, guys. Nice banget, Vini, yang ngarvin. Berlari, yang ngarvin. Davis, Ronaldo. Wih, shit, kok gitu sih? Panji, nice banget Panji. Ah, coy, Ronaldonya kenapa nggak dikenain bolanya, monyet? Udah nggak pencet apa-apa itu. Ronaldonya lari otomatis gitu loh. Almost nothing left on the clock here. Extra time is imminent. Nah, gitu loh, Alan. Ih, sumpah gue mau selain gitu, gue males banget ya. Selain itu bro. Bangun. Nah, gitu Brody, let's go. Jangan adu penalti, males gue. Jude Bellingham, asisnya dari siapa? Vinicius. Dua mantan pemain Real Madrid yang sekarang ini apa Davis gitu? Davis yang cok, yang asisnya cok, kita lihat ya. Anjir. Kayaknya Davis itu. Iya itu Davis guys, sorry. Bukan Vini ya. Davis. This dengan sangat ciamik. Tahan bro, gua gak mau tahan bro. Mudrik masuk. 2 menit lagi bro, tahan bro. Port shows there will be 3 extra minutes.
Wih, sabar mulai, sabar. Sabar mulai. Wangi ya menang. Final, let's go, kita menang. Berarti gue so far udah dua kali menjuarai final Piala FA Cup guys ya. UEFA kita nggak menang nggak apa-apa lah. So onto center stage come the central characters, the individuals who keren, as a team keren. Into champions, and this is their moment. 1-0 anjir, Bellingham langsung menjadi man of the match, padahal Ronaldo yang sering menyebut bola, Ronaldo yang sering ngambil bola gitu kan, yang ngejar bola, tapi yang man of the match Bellingham karena gol tunggalnya. Anjir ya, FA Emirates Cup cow. Perjalanan gua mulai dari melawan Hull City dan gua menang 3-0. Terus melawan Sunderland gua menang 4-0 ya guys. Terus lawan Arsenal gua menang 2-0 dan lawan Chelsea gua menang 1-0. Wah, bagus juga gua menangnya. Oh enggak deh, gua lawan Newcastle dulu guys 1-0 baru lawan Chelsea 1-0. Berarti gitu, bagus guys. 3-4-2-1. Harusnya 4-3-2-1 ya guys ya. Chelsea juga lihat melawan Queen's Park Rangers menang 2-0, terus lawan Nottingham menang 1-0, lalu lawan Wolverhampton menang 3-0, dan lawan Crystal Palace 1-0, dan kalah lawan City 1-0. Nice, nice, nice. Respect untuk Chelsea ya guys ya. Oke, okay, next. Lawan Leicester nih guys, pertandingan final Premier League. Gue dapat anggaran gaji gue nambah 100 juta. Okay. Anda memenangkan The Emirates FA Cup. Manager terbaik The Emirates FA Cup diumumkan. UEFA Europa League baru saja berakhir dan Anda tercinta Manchester City yang semifinalis yang hanya dapat diterima. Haaland berhasil membuatnya menjadi pemain terbaik dalam turnamen UEFA Europa League. Oke. Okay. Haaland pemain terbaik guys. Haaland membuat pencetak gol terbanyak. Oh, top scorer Haaland bro. Davies membuat apa namanya? Telah berhasil membuat menjadi pemimpin umpan. Oh, top assist Davies, guys. Mantap, mantap. 4 pemain telah berhasil masuk ke tim terbaik dalam turnamen. Oke. Okay. Kayaknya 2 di antaranya Davies sama Haaland yang masuk tim terbaik ya. Tapi pertandingan tadi Haaland kurang mainnya, Cok. Ya, Cok. Ih, koleksi baru. 2 kali, bro. Mantap gak sih? Mantep nih ya, harusnya itu 2020-2021 tapi ya gamenya gitu guys ya, nggak bisa guys. Sabar-sabar. Basis data kah? Info kompetensi gelar individu, salah. Pemain terbaik, manajer terbaik dunia, bukan manajer terbaik cok. Malu aku, udahlah. Anjir. Cok, ini apa ini? Manager terbaik dunia. Dunia, bro, dunia. CX Play. Nang, timnya di Indonesia, cok. Lautaro Martinez, Argentina. Itu gua dulu, tim gua. Lionel Messi, penghargaan terbaik UEFA. Oke, Lautaro Martinez, Lewandowski. Tapi gue mau lihat manajer terbaik UEFA, cok. Gak ada kah? Tim bulan April. Apa sih? Gak facecam, gak puter gue kayak gitu mulu. Gak ada ya? Info tim. Info kompetisi harusnya sih. Info kompetisi, terus. Ini ada pas super cup pas anjing. Gila. Klub England. The Emirates Cup. Biar individu pemain terbaik. Ah. Cok, lihat cok, pemain terbaik Haaland, pencetak gol atau top scorer Haaland, pemimpin umpan Haaland. Kalau pemimpin umpan Haaland bukannya Davies ya tadi ya, dan itu manajer terbaik. Udahlah cok, malu aku.
Nice banget ya guys ya. Skybet from playoff promosi Inggris. Gelar individu sama penik tim terbaik belum ada karena ini pertandingan terakhir cok. Ini Piala Super Inggris cok, gue yang kalah ya. Gue kalah cok, penalti 4-3 cok. Menciti Anemi ya udah lah ya. So langsung aja guys, kita ke pertandingan terakhir biar gue bisa lihat tim terbaik dari Premier League siapa gitu kan ya. Oke, Ronaldo nggak bisa main, nggak apa-apa. Ada Zlatan Ibrahimovic, kita berikan pertandingan terakhir ini kepada Ibra, guys ya. Pertandingan terakhir di Premier League. So kick off. Karena Ronaldo juga pasti capek sih, kan main di apa tadi tuh? FA Cup, Emirates FA, Emirates FA Cup itu pasti capek soalnya mainnya ngepres gitu, Ronaldo ngambil bola ya kan, apa namanya, ngejar bola, dimana ada bola di situ ada Ronaldo, pasti capek butuh istirahat. Kita akan merayakan di kandang sendiri loh, gue udah juara Premier League sih, cuman belum dapat pialanya aja. Oke Ibra, let's go Bellingham Logan. Sabar guys, kita main sabar dulu sekarang ya. Jangan langsung main press. Ibrahimovic. Nah, sama Ibra. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Nice. Aduh. Parah, 3 orang coy yang ngejar coy. Baru ambil bolanya. Gone for a throw-in. Kalau misalkan gue menang UEFA Europa League, gue udah treble ya. Iya. Anjir lah. Gue udah juara Premier League, juara FA Cup, ya kan. Terus juara UEFA Europa League itu treble, cok. Gak piala gue udah satu musim, anjir. Cuman sayang sekali, UEFA kita kalah lawan West Ham, anjir. Itu peluang gue dapet treble kan. Iya iya bener ya. Udah 2 gue udah dapet juara 2 cok. Gelar juara 2 guys. Ya Allah. Messi pada Ibra. Ibra atau yang bener Ibra. Wish. Gundogan. Gundo, oleh Gundo, Gundo, pada siapa Gundo? Ibrahimovic. Vinicius, gila ya tenangannya cok. Tenangannya Vini gila juga ya. Ternyata Vini diam-diam punya tendangan mengerikan cok. Nah, oh nice banget. Salah mencet, gue lagi menerin kamera, kamera kacamata cok. Ih, gak bisa. Gocek apa ya? Halan ya. Ini tuh, tenang cok. Wank. Tapi lu bener-bener dapis. Gue mau mainin kiper ketiga. Kasihan guys, kiper ketiga gue gak pernah main cok, serius. Gak apa-apa lah, kita mah udah mau menang, mau kalah juga. Gue mah udah pertandingan terakhir ini, gue udah juara gitu kan. Kasihan kiper ketiga gue cok. Yang jarang main gue mainin aja dah. Kayak ini nih, Walker. Jarang banget main cok. Jangan jadi kiper juga Walker. Oke, terus Philip. Jarang main. Jarang main aja cok. 3 pemain sih, Philip, Walker, kiper. Philip tuh apa sih posisinya cok? Defending midfielder ya. Udah lah. Soalnya lah ya, apapun yang terjadi, terjadilah ya. Start of the second half. Title game so far.
Ini Haaland. Kita punya striker ganas guys, jadi it's okay lah ya. Sebenernya gue ganti juga guys. Ini pelanggaran, akhir. Dapat, anjir gak dapat cowok. Sabar, kiper. Kiper gue diuji di situ. Kiper gue diuji apakah kiper gue tegang. Wes, jangan salah bro. Kiper gue ini calon-calon cara sama So what now? Oke, Davis. Zlatan anjir enggak dapat Zlatan jumpa. Zlatan enggak dapat barusan. Wah, enak Zlatan harusnya dapat ya. Now the pass. Haaland, wah tendangannya ditahan coy, ditahan kiper dan back aja. Makanya pelan tendangannya gitu kan ya. Haaland. Sitting. Haaland bro. Untung lu mundur, kalau enggak itu offset. Tuh kan, gue ganti kiper juga. It's okay. Gue punya striker yang garang gitu loh. Lihat ini, itu bisa dioper. Dan shooting dari Haaland dengan kaki kiri di sudut yang sempit, di posisi yang sulit. Oke, itu pemain nomor 37 agak sulit untuk diucapin ya. Deadlock broken, it's 1-0. Deadlock, nice banget. Ah, Haaland kayak susah untuk megang bola. Diupdate terus Haaland. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter. So ideally, they need to maintain an attacking endeavor. Yo, kiper gua diuji, Wes. Kiper gua diuji. Apa yang terjadi dengan kiper gua nih? What? Nah, untung anjir ada pemain gua, cok. Ini suka nggak pas gitu, bro. Kiper gua diuji. Wes, Fernandes, bos. Jangan disenggol bos, masih baru bos. Masih bersenggol bos. Wah, tabrak aja guys. Tabrak aja tuh pemain tuh. As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it. And I think that's happened in this case. Haaland, anjir enggak kena aja. Kencengan bro. Ini terus we, setiap bola keluar ganti. Kenapa nggak sekalian gitu? Lu yang ngelur waktu, lu yang kalah, lu yang ngelur waktu. Ih, anjir susah coba, posisinya udah mau jatuh barusan. Ih, anjir bisa gitu. Lepas gitu tuh. Wih, bodoh. Sorry, nggak sengaja itu. Anjir, masih ke kartu. Bisa apa lah ya, sama apa lah ya, pertandingan terakhir ini guys. Bener-bener panik. Udahan, cok, udah. Menang sih guys. Alah, menang 97 cok. Ternyata kiper ketiga gue gak terlalu buruk juga ya untuk gue mainin. Gak terlalu jelek juga permainannya cok. Rivalitas hanya 90 menit. Sebenarnya kita teman. Ya cok. Hernandez. Gak kebanyakan bro. And then obviously a more forensic reflection can begin on what needs to be altered during the close season. Ini dia striker top scorer kita Erling Haaland. Meskipun ada Ibra, ada Ronaldo, tapi yang top scorer masih tetap Haaland. Gitu kan? Yang lainnya kemana? Cuma enggak ada angkat piala, are you kidding me? Aduh, mana yang tadi gua skip ya? Gak ada angkat piala bro. Manchester City 1. Oke.
Chelsea mana Chelsea? Oh itu Chelsea, Chelsea 1-1. Chelsea habis bensin guys, pertandingan akhir habis bensin Chelsea. Laporan bulanan sudah siap. Gua kalah 1 lawan West Ham doang. Gak sedih sih itu. Haaland golnya nambah 2, Ronaldo 2, Ruben Dias 1. Umpannya Davies nambah 2 coy. Nice, 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 nice. Messi Messi nurun. Ya, seleksi squad timnas nih. Tunggu sih, ada waktu dikit sih untuk seleksi-seleksi. Selamat, Anda memenangkan Premier League. Klub menghargai Anda sangat tinggi dan telah memberikan Anda bonus khusus untuk mencerminkan itu. Silakan periksa anggaran tim. Anggaran tim kecil amat ya. Selamat, Anda memenangkan Premier League. Manajer terbaik Premier League telah diumumkan. Haaland berhasil membuat menjadi pemain terbaik musim ini. Oh, Haaland dua kali dapat penghargaan pemain terbaik tuh ya. Terus top scorer juga guys, Haaland guys. Dua pemain telah masuk ke tim terbaik musim ini Premier League. Hari ini adalah hari seleksi untuk timnas Indonesia. Oke, okay, oke. Okay. Haaland dua kali, Cok. Yang pertama di Emirates Cup, yang kedua di Premier League. Dua kali pemain terbaik, dua kali top scorer. Bejir Haaland, Cok. Haaland masih ganas untuk ini, Cok. Wah, dapat kompetisi. Ini, Cok, dapat, Cok. Gelar gua, Cok. Tinggal satu lagi nih, Piala Super Inggris, anjir. Gua kok kalah ya lawan MU ya. Ini FIFA World Club World Cup, Piala Super UEFA sama UEFA Champions League. UCL belum dapat. Ini padahal dikit lagi loh ini Piala Super UEFA. UEFA ini kan, UEFA Europa League kan. Oke, gua mau lihat ini guys. England Premier League gelar individu tim terbaik. Tim terbaik dalam turnamen. Haaland, Vini masuk. Kemana Ronaldo? Kemana Messi? God Premier League memang dua itu doang kayaknya. Gelar individu. Oke. Baru ada yang beda nih. Di Emirates FA Cup semuanya ini gua semua coy, tim gua semua, tim Chelsea City semua. Cuman kalau di Premier League ada yang beda tuh. Mount satu tuh. Pemain terbaik Haaland, pencetak gol atau top scorer Haaland, terus pemimpin umpan atau top assist mungkin itu ya. Mount coy dari Chelsea dan manajer terbaik itu gua. Thank you so much ya. Berkat kerja sama tim sih ini, gua dapat Piala Premier League coy. Oh, gue mau lihat yang Indonesia. Kan gue kan di Indonesia ya kan. Beri Liga 1 peringkat. Oh, ini peringkat nih bro. Persis Solo, bejir Persis. Persis Solo ketiga. Persis Bandung kedua, keempat coba. Persis ke pertama. Oke. Tapi ini belum beres ya. Kayaknya ini belum beres guys. BRI guys. Sebenarnya mas kayaknya masih main coba. Itu baru pertandingannya baru berapa sih? Baru 14 pertandingan coy. Sedangkan ini kan ada 18 ya, berarti 32 lah ya. 18 34 pertandingan mungkin ya. 34 pertandingan lah ya. Ini masih 14 coy, masih ada 20 pertandingan lagi. First knockout. Oh, seru juga ini BRI, Cok. Oke. Ini belum beres nih BRI mah, Cok. Peringkat gol. Nah, oke. Okay. Coba peringkat gol di sini. Pemain asli, Cok. Dari Persis Solo 8 gol pemain asli, Cok. Pemain asli anjir. Ya pas super presiden super kapas maksudnya pas super kapas cuma dua timnya versi belum banyak. Yaudah, so mungkin sampai sini aja dulu untuk game PES 2017 T99 page 2024 terakhir lah ya, gua mau seleksi dulu guys. Andi Satrio, GK, Nadeo, coba
kita kategorinya posisi. Kita nyari kiper nih, ganti kiper nih. Kiper gua yang ini siapa sih? Waktu itu lagi. Nadeo cowok, udah ada Nadeo belum sih? Nadeo, oh main sini. Kok gue lupa ya? Dari Surabaya tuh siapa sih? Bukan Nadeo cowok, Hernando anjim. Kok Nadeo sih? Hernando kok nggak ada ya di sini namanya pemain asli. Kayaknya harus update dulu deh. Harus update dulu bro, bro update patchnya dulu. Gak ada Hernando tuh. Kayaknya ini Hernando deh. Mungkin ya. Yaudah lah seleksi timnas nanti aja kali ya. Karena banyak pemain-pemain yang harus. Gak ada pemain diaspora gitu kayak pemain Jim Kelly, Schroyer ada coy. Kayak Rafael Strike gitu kan ya, kayak Tom Haye itu belum ada, kayaknya ntar kalau udah update ada deh. Yaudah lah ya, seleksi-seleksi nanti aja cok. Tuh, di sini yang DMF aja yang paling bagus ya. Main asli, Persebaya, siapa ini pemain asli namanya cok? Komang Teguh tuh. Ini masih full pemain Indonesia guys, pemain apa namanya Liga Indonesia. Tuh. Nah ini ada Nadeo, Nadeo ya, Hernando anjim. Suka kebalik gua. Ini ada si Jode Amat gitu kan. Ini pemain asli apa anjir, siapa namanya gitu. Tuh banyak banget. Yaudah ntar lah, seleksi-seleksi ntar ya guys ya. Karena kan tinggal dua lagi nih ya, lawan Malaysia dan gua gak tahu satu lagi lawan apa. Yaudah, segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you buat yang udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.